Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli permaneng garasi Cawang ya teman-teman, untuk update situasi terkini ada armada apa aja yang masuk di Cawang di pagi hari ini teman-teman. Tanggal kira-kira tanggal 16 apa 17 kilur, hari Sabtu ya. Luar biasa pokoknya nih, di hari pagi hari ini ada 3 armada ternyata teman-teman. 3 armada sudah terparkir di garasi Cawang teman-teman. Kita lihat, kita cari tahu mana armada yang akan diberangkatkan menuju Pekalongan nih teman-teman. Apakah 01, 02 atau 05? Ini di depan sudah ada 01 dan 05 ini, berjejer rapi, siap dilepas landaskan, siap konvoy pokoknya. Kita cari tahu ya teman-teman, ini yang bawah siapa ini? Mas Adit ya. Mas Adit, terus yang 01 yang bawah Om Jainal teman-teman. Kita pantau sambil cari tahu ini armada akan diberangkatkan dua-duanya atau satu armada aja teman-teman. Karena penumpang di hari ini ya masih kurang ramai nih di hari ini, pagi hari ini teman-teman. Biasanya tuh kalau penumpang sore ya yang begitu ramai teman-teman, kalau pagi itu agak kurang. 001 tuh biasanya dibatangi langsung oleh Mas Bikin teman-teman, putra santri. Luar biasa nih, berjejer rapi armada dari Mahendra Transport. Begini jadinya kalau armada balap berjejer rapi siap diberangkatkan dari garasi Cawang. Ganteng-ganteng ya teman-teman. Tapi livery satu ini beda sendiri, yang 02 ya, 02 tuh beda sendiri liverynya teman-teman. 01 berjejer rapi dengan 02, luar biasa ini. Ini kalau nggak salah tuh CO drivernya Mas Dimas ini teman-teman, untuk 01 ya. Putra Santri sudah jadi patangannya Mas Dikin ini. Ini armada termboys kalau Mas menurut aku ya. Ini suspensinya tuh empuk banget ini yang 01. Ini pernah saya coba teman-teman ya, dari Radesa menuju Poris nih. Suspensinya itu mendul-mendul pokoknya lur. Wah, aku melu iki wingi kok. Kapan? Tapi aku sama. Aku ra mangkat meh yo. Perpal. Iki. Ora mangkat. Mangkat iki. Dimas. Dimas. Gabung. Yeah.
Ternyata yang berangkat 02, 01 nya perpal teman-teman. CEO drivernya lagi sibuk untuk mentransit penumpang teman-teman, dan siap membantu barang bawaan penumpang untuk dipindah-pindahkan. Yang dari 01 dipindah ke 02. Dua CEO driver yang sangat ramah nih teman-teman. Mas Dani ya, sama Mas Dimas ya. 01, 02, ternyata yang berangkat cuman 02, 01 nya diperpalkan untuk berangkat nanti sore teman-teman. Yang kemarin menanyakan ya, kalau naik dari Cawang bisa nggak Mas? Bisa, beli tiket di Cawang juga bisa. Jadi sama aja ya, beli tiket di Cawang tuh sistemnya juga kayak ada agennya teman-teman. Tinggal masuk aja ke kantornya mau beli tiket. Turunnya di mana-mana pasti langsung dilayani teman-teman. Tinggal duduk manis menunggu armadanya masuk ke Cawang. Armadanya itu masuk ke Cawang semua Mas untuk transitan. Jadi yang mau beli tiket di Cawang bisa ya teman-teman. Silakan monggo. Kalau di Cawang itu sunyi banget lur, tidak ada suara-suara kendaraan berlalu lalang ya. Jadi kayak gimana, sepi banget pokoknya kalau di terminal, kalau di garasi Cawang itu. Yang bening-bening juga tidak ada lur, jadi tidak bisa untuk menyorot atau menyuting yang bening-bening ya. Itu ternyata Resi Sofia perpal juga. Jadi hari ini dua armada perpal ya, 01 dan 05 teman-teman. Yang berangkat 002 untuk menuju Pekalongan Raya teman-teman, ini sebentar lagi akan diberangkatkan ya. Ini nunggu satu penumpang yang lagi ke kamar mandi, dari tadi ke orang kelar-kelar masuk kamar mandi teman-teman. Halo, Dek. Ternyata ketemu agen wira desa nih. Wah. Masku mati ya, Mas Loro. Loro. Ini agen wira desa nih, Bro. Tati ya. Semangat. Ini infonya ya, sudah dapat makan nih dari timur dan dari barat. Jadi 150.000 sudah dapat servis makan teman-teman. Luar biasa pokoknya untuk MTI. Jadi apakah snacknya masih ada atau dihilangkan ya? Infonya itu dapat makan nanti di rumah makan mana, Subang apa mana ya? Pokoknya nanti tak cobalah untuk menaiki MTI lagi kalau pulang kampung.
entah dari barat ataupun sebaliknya dari timur teman-teman. Pokoknya ditunggu aja ya trip dari Opan Cadel Channel. Nggak bisa ngetrip tiap hari teman-teman ya, atau nggak bisa ngetrip tiap minggu ya, karena keterbatasan waktu kerja teman-teman. Jadi ya orang melaku-melaku, mudan-mudun. Kita hunting ke terminal atau ke Cawang aja, kita nyari hari yang libur teman-teman. Kalau tidak libur tuh tidak bisa teman-teman ya. Armada akan diberangkatkan, ini penumpangnya kok sepi teman, mereka kamar mandi. Armada akan diperangkatkan ya teman-teman. Nah, ini sudah dilepas landaskan, hati-hati. Itu Pak Seno ternyata yang bawa ya teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun untuk MTI teman-teman. Video pun aku akhiri, dan jika ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye oye ser.